What's up guys? Udah lama nih kita gak naik motor. Gue lagi mau cobain motor ini. Kira-kira lu udah bisa pada nebak belum motornya apa? Sebelum dikirim mau ke Bandung soalnya. Ajib. Ayo udah pada bisa nebak belum? Kira-kira motor yang gue pakai sekarang apa? Depan juga Road King Police 2007, baru restorasi nih. Lalu pada nonton video gue yang sebelumnya, gaya Vega Performance juga pakai crown. Kita potong jalan guys, kalian ngetes rem depan belakang. Gue lagi pengen ngerasain motor ini setelah pasang TBR panas gak? Kayaknya harus tuning. Coba kita tuning. Marco salah jalan, macet. Pasti keluaran kesari juga macet nih. Lewatin dulu deh. Semoga nggak hujan. Becek baru poles. Enak banget nih motor. Baru 6.475 kilo. Sorry, miles. Lumayan. Kita mau tes motor. Ada sedikit bunyi, kenapa tuh? Jadi sekarang baru mau ngetes, baru gua rapi-rapihin. Ada sedikit yang gua tambahin. Knalpot kita pakai TBR, twin one shorty, Raister pakai Kraus. Gripnya oke nggak? ODI. Warnanya masih masuk lah ya, motornya hitam soalnya. Ini Road King jadi cakep nih.
macet banget hari Jumat Antasari. Selalu macet. Gak tau kenapa sekarang gue lebih suka Dyna nggak pakai fairing, jadi naked kayak gini. Motornya apa? Masukin aja. Mampir di Batavia. Thank you, bro. Ih, motornya Edwin. Dia baru pulang dari gila kotor amat. Kemarin riding ke Bali dia. Masih ingat kan di Evans? Agak anget ya. Ini Batavia Motorworks. Motornya denep tuh. Pakai super tuner, bro. Terus kalau misalkan ditutup agak, kita cobain dulu. Aduh, turunannya agak tinggi nih, agak serem gua. Merah semua nih. Iya, kan dangdut. Okay, guys, karena di tempat gua komputernya lagi rusak, error. Jadi gue tadi minta tolong Arvin. Nih teman-teman yang mau servis Harley Batavia Motorworks di Moto Village. Jupe juga mau jalan, mau ke tempat gue. Sekalian kita tes lagi. Let's go. Tadi motor gue rasanya agak panas. Tadi minta tolong tuning sedikit. Kayaknya motornya lebih ringan, lebih enteng. Jupe selalu enak kalau riding bareng dia. Jupe pakai Dyna Super Glide 2003 anniversary yang black. Nah, emang hari Jumat sih selalu macet ya. Diajak jalan masuk ke mana nih? Potong jalan, guys. Oh, macet banget.
tadi nahan banget mesinnya pas dilepas gasnya. Tadi ternyata bawahnya terlalu lean, kering. Jadi tadi sempat dilihat businya juga warnanya putih. Nah, ini tadi kita bikin lebih rich bawahnya. Udah dicek juga businya, udah oke. Makanya sekarang gue lagi mau coba. Kita muter-muter sedikit. Aduh, basah lagi. Banget di motor. Kita mau jalan-jalan dulu, tapi langit udah mulai gelap daripada kehujanan. Motor baru dipoles lagi, sayang. Kita balik lagi kandang. Tuh kan ada yang bunyi nih, apa ya? Kedengeran nggak tadi? Banget jalanan. Enak banget. Motornya sekarang nggak panas kayak tadi. Tadi bentaran aja betis gua mau melepuh. Tenaganya juga enak. Kalau gatel-gatel buat main kayaknya naik camp 211 lucu nih. Thank you.
muter lagi, tadinya mau muter ke Wijaya, lewat Tendean, muter Dharma Wangsa. Enak banget, beloknya juga enak. Kelindes dong, Cok. Kelindes dong. Kelindes tadi. Ya, dada aja. Ternyata plat nomor belakang gua copot. Mana? Oh, udah. Patah. Ada-ada aja. Ternyata plat nomor gue cakep-cakep. Pantesan dari tadi ada yang bunyi-bunyi. Bete. Apa maklum, namanya juga motor baru, rapihin. Kadang-kadang emang suka kayak gitu. Macet.
garasi. Ada ya. Mana? Tuh, plat nomornya copot. Enak tapi ini motor. Ntar kapan-kapan kita riding bareng lagi. Mana? Ya, bete. Bete, plat nomornya. Ada bracketnya? Nggak ada ya? Oh, bracket ini ya patah. Ini tadi seharusnya kan ada di sini nih. Ini kelindas sama gue sendiri, Pe. Iya, ininya patah. Oke, guys. Ternyata tempat platnya nggak kurang kuat. Iya, bro. Copot dilindas lagi. Enggak. Tadi kelindas doang. Capek, lumayan nih. Okay guys, thank you.